Alhamdulillahil qawiyyi sultanu alwadihi burhanu almabsuti fil mawjudi wa qarbuhu wa ihsanu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa rasulina muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Hadirin, tugas kita di zaman susah sekarang ini ialah meluruskan akidah keyakinan kita. Karena Islam misinya yang pertama ialah membebaskan manusia dari segala bentuk kemusyrikan. 13 tahun Rasulullah berjuang di Mekah menanamkan akidah, meluruskan keyakinan dan membentuk iman. 13 tahun Rasulullah berjuang di Mekah membebaskan manusia dari belenggu kemusyrikan. 13 tahun Rasulullah berjuang di Mekah menanamkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan segala konsekuensinya. Kalau kita yakin dengan keyakinan kita bahwasannya tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah, maka kita tidak akan pernah meminta bantuan melainkan hanya kepada Allah. Kita tidak akan pernah meminta rezeki melainkan hanya kepada Allah. Kita tidak akan pernah takut melainkan hanya kepada Allah. Dan kita tidak akan pernah melarikan segala permasalahan kita melainkan hanya kepada Allah. Maka dari itu, kita di zaman sekarang yang sedang mewabahnya virus corona, kita jangan terlalu takut dengan virus corona. Takut boleh, tapi jangan berlebihan. Karena kematian itu sudah ada di tangan Allah. Bahkan malaikat Izrail pun sudah mempunyai daftar-daftar kematiannya umat manusia. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 34 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan apabila ajal sudah datang, maka tidak dapat menunda atau mempercepat sedikit pun. Sekarang kita lihat secara sederhananya. Kalau kita bersandar kepada tiang, tiangnya jatuh, maka kitanya ikut jatuh. Kalau kita bersandar kepada tembok, temboknya runtuh, maka kitanya runtuh. Kalau kita bersandar kepada orang kaya, orang kayanya jatuh miskin, maka kitanya bangkrut. Kalau kita bersandar kepada jenderal, jenderalnya pensiun, maka kitanya selesai. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah, Allah tidak akan pernah bangkrut, Allah tidak akan pernah runtuh, Allah tidak akan pernah jatuh, Allah tidak akan pernah jatuh miskin, Allah tidak akan pernah pensiun. Maka dari itu, kita selaku umat Islam, sesulit apapun zaman yang kita hadapi, Allah lah tempat kita untuk bersandar, Allah lah tempat kita untuk berlindung, dan Allah juga lah tempat kita untuk menggantungkan diri hanya kepadanya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diambil faedahnya dan manfaatnya, terutama untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk hadirin sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.